Halo guys, kembali lagi bersama saya Drea Kor, dan ya, di program ini saya bakal gacha di FC Mobile yang versi biasa ataupun yang global ya. Dan kita masuk ke videonya. Untuk kalian belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tertinggalan video-video selanjutnya di Let's Go Brandy. Kalian suka dan di-share ke teman yang suka main FC Mobile biasa juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di belakang ini ya saya bakal gacha-gacha lagi untuk di FC Mobile yang versi biasa ataupun yang versi global ya. Dan kita masuk ke gachanya. Untuk kalian mau gabung membership Reacor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau bisa gabung ke Brocor ataupun Brocor Gang, karena harganya mulai dari 5.500, tapi keseruan banyak manfaat dari keuntungan channel Reacor ini ya. Kalau kalian dapat, bisa lupa channel selain nama kalian yang menjadi custom. Yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi bareng seri pemenang lain dari kota review akun. Akun kalian bisa langsung review tanpa tetap nunggu. So, tunggu apa lagi? Langsung aja ke membership Reacor ya. Oke. Dan ya, di video ini saya bakal lanjutkan gacha-gacha lagi di FC Global. Dan sudah pasti tujuan ataupun pemain yang saya pengen adalah LB guys ya. Okay. Mungkin kalau nggak LB, striker kali ya. Cuman saya agak masih bimbang guys ya, masih bingung apakah saya bakal ganti nih Ronaldo Pionir 93. Cuman kalau dapat ST yang mantap sih mungkin saya bakal coba pakai aja untuk cadangan guys. Ronaldonya cadangan tapi ya. Komen guys, apakah perlu saya ganti Ronaldo? Tapi suruh pasti LB dulu ya di sini, karena LB kan Maldini OVR basic ataupun dasarnya kan 92 guys. Jadi sini pengen semua pemain saya ini di squad saya ini OVR-nya minimum 94 ke atas guys. Jadi let's go, kita coba ya. Gajah-gajah dan semoga wangi untuk di video kali ini. Okay. Ini langsung aja kita ke misi dulu, karena saya udah selesaiin misi UCL jago bagian 30 lagar promosi mingguan. Kita dapat paket UCL untrade dan semoga tapi udah dapat CP guys ya, udah dapat Marquez, jadi kita tidak perlu. Oke, siapa nih? Aduh, dan dua guys, tapi udah nggak perlu sih untuk kartu UCL ya, mungkin untuk koleksi aja kali ya, siapa tahu ada yang boost up ya sampai tinggi untuk covernya, nanti mungkin saya bakal coba pakai sih. Oke, di sini udah selesai misi-misi, terus kita langsung saja ke event mana dulu nih? Untuk ya, router mesin guys. Kita nih untuk yang minggu ini belum dibuka nih. Dan juga nanti untuk hadiahnya, hadiah pencapaiannya bisa klaim lagi, guys. Masih round sama sih ya. Oke, di sini CM ini harusnya Sapi Simon sih. Saya pos ini Sapi Simon guys ya. Terus juga ini serba sih saya pakai pilih yang ini ya. 2 Mascherano dan 1 pemain OVR 90 nih. Oke. Okay. Oke, okay, next langsung aja kita ke event. Kak UCL sehingga saya nggak ada MLS dulu kali ya. MLS nih kita tinggal ini guys, claim ini ya, insinya dan juga paket Mega MLS. Let's go. Oke, kita coba claim dulu insinya LW94. Oh, ini untuk kalian butuh LW sih boleh guys ya, cuman dengan catatan ya, minusnya di physical sudah pasti ya, dan juga pendek guys, pendek banget malah, maksudnya pendek banget ya ini insinya ini 94 nih, tingkatnya tingginya 163 guys, di bawah 169 bahkan 165 ini, cuman giring bolanya sih sama speednya guys ya, hasilnya licin banget ya, licin banget dan finishingnya juga bagus, cuman ya pendek ya dan juga kecil. Lanjut, kali ini kita coba nih gacha jalur hadiah MLS terakhir paket Mega MLS, dapat pemain dari 87 sampai 97 dan kita lihat dapat paket Mega nggak pernah dapat animasi loh guys. Dapat di sini 88 doang, tapi ya saya sih incernya pemain over 80 ke atas ya untuk pertukaran nanti guys. Oke, poinnya cuma 500 ya. Oke, ini klaim juga nih Precise Supporter Premium untuk logonya nih. Oke, dan let's go nih, udah semua sih. Ayo, udah ntar ini. Nah tadi dapat ini nggak sih ya, dapat apa pasnya nggak nih, pasnya itu nggak ya. Oke, dan langsung aja kita ke event Centurion. Centurion ini tapi ntar kita coba scanning dulu guys, kita coba lihat dulu nih LB yang mantap ataupun 94 ke atas, kita coba lihat dapat ataupun kartunya apa aja ya. Oke, pertama sudah pasti ada MLS Gold ya di sini, MLS ini sih nih MLS, terus ini ya ini apa Totti ya, Totti Icon, terus Zambrotas. Wah, Centurion sih berarti kita incernya Centurion, dapat ini ya Zambrota. Kalau heroes paling Capri Villa doang ya, ataupun ini guys, tapi ini susah sih kalau kita dapet ini ya.
Utoti ini guys, Utoti Theo ya. Wagner ada juga ini, terus juga Cool ya. Ya, saya sih yang pengen Sobasi 94 ke atas ya. Berarti dari ini Jokan Selo ke atas sih Sobasi saya incar ya. Oke, let's go. Berarti di Centurion masih ada harapan guys. Kita mengincar satu pemain doang ya, yaitu Zamrota LB. Let's go. Di sini kita coba cek utama nih, Star Pass-nya nggak ada. Terus juga untuk dunia paralel saya kumpulin dulu guys ya, belum saya tukar-tukar guys. Jujur masih bingung sih antara CM atau CM ya. Tapi nggak bakal dipakai juga guys. Gelandang sih udah perfect ya semuanya guys. KDB, Tidorf sama CM-nya tuh kita pakai siapa lagi? Lupa. Okocha ya. Nah, di sini kita coba nih. Gacha dulu nih. Let's go. Hadiah 6 dari 88 sampai 97. Terus lah. Tapi di sini ada Zamrota atau enggak ya di sini guys? Oke, tapi dapat 88. Terlalu tinggi guys harapan saya. Coba cek. Ada guys, ada ya di sini guys. Meskipun antri sih, serupa sih bakal coba rank up guys ya. Let's go, sih kita bisa gacha 4 kali sih, dapat pemain versi campuran tapi sampai 92 aja maxnya ya. Kita gacha lagi. Oke, sih dapat 80. Oke, paling rendah sih saya. Tapi ini awal-awal udah bertanda kan guys. Oke, tapi jangan mikir gitu. Kita coba tetap optimis. Nah, ini nih. Let's go. Dapat permata sih boleh sih. Boleh sih permata ya. Dan kita dapat permata atau pemain di sini. Let's go. Permata guys. Let's go. Coba di sini bakal gacha karena udah nguli ya sampai 19.000 permata saya guys ya untuk di video kali ini. Sudah pasti bakal gacha paket di toko ya. Oke, sini pemain dasar doang 10. Kita skip aja langsung paket Centurion. Dan last to kita dapat 3 sih. Dapat pemain Andesia 92 guys, tapi kita lihat dapat 4 ya. Aduh, dapat merata doang guys. Oke. Go. Nah, ini dia. Ini dia. Kita coba gacha untuk hadiah. Udah 4 kali muter guys ya ini. Di sini dapat pencapaian. Kita coba kali ya. Udah lama guys tidak pakai trick ya. Kita coba nih yang saya incar ya, sudah pasti one and only Zamrota. Oke. Okay. Karena untuk ST-nya Van Basten sih ya. Kuring sih menurut saya guys ya, Van Basten sih. Jadi kita incar Zamrota saja adik-adik ya. Dan let's go. Kita animasi. Bruh. Dapat mulin guys, 89 doang. Udah berharap tinggi. Dapat permata lagi nih. Boleh. Go. Claim. Ini udah di sini sebelum ini guys ya, belum pilih soalnya agak sayang guys ya. Mubazir kita 5000 permata untuk satu master doang agak kuning sih. Oke, dan let's go. Kita juga bakal gacha untuk hadiah rival divisi karena kemarin kita habis ini ya. Reset rank rival divisi. Let's go. Ini dia. Tapi sini banyak sih. Ini harusnya sini banyak sih untuk jenis kartunya nih. Ada Utoti ataupun bahkan semua pemain ya di sini. Ini semoga ada ini guys. Theo Hernandez seperti ya. Kita di sini bisa berharap Theo Hernandez guys. Attack chance-nya di sini 1% sih, di bawah 1% malah ya. 1,2. Yalah bisa guys. Let's go, kita gacha hadiah rival divisi 2. 2500. Dan untuk gacha pertama kita lihat LB. Nope. CF. Kena PHP guys. Tapi oke, di sini kita dapat Benzema. Apakah merah? Aduh, guys. Asli loh. Tadi langsung dikasih harapan loh guys ya. Perancis Totti loh. Kalau LW sih guling-guling kalau guys. Theo Hernandez Totti guys. Oke, at least dapat pemain Totti guys ya, lumayan. Nah, let's go. Kesempatan kedua 2500 hadiah rival divisi 2 dan LB. Hai. Sim hand 91 atau 90 deh. Kagetnya cuman sekali doang guys ya. Jadi sebenarnya sebisa ini guys tukerin juga Mascherano ya, cuman nanti aja kalau urgent guys ya nih mungkin saya bakal tukerin Mascherano untuk apa sih namanya? Poin kompetitif lanjutan ya. Saya punya 17 guys.
Soalnya kalau gacha ini, aduh 40, Ci. Betul 40, guys. Ini harus nabung berapa bulan itu? Oke. Jadi dia total kita ada 20.458 permata. Gacha ini kah, guys? Aduh, tapi kurang 5.000 ya. Jadi ini sih, ini incaran saya nih. Zembrota LB ya. Kita paket ini kah? Langganan aja nih. Paket terbatas jago saja dah. Jadi enggak jago ya. Boleh. Let's go. Kita gacha 15.000 per mata seperti biasa, langganan paket terbatas jago guys ya. Kalau saya sering beli nih guys. Bukan sering, bahkan selalu kali ya. Let's go. Tanpa trik-trik. Please. Let's go. Centurion. Inggris STK. Huh? Oke. Aduh, 90 ya. Lagi busuk ini, guys. Oke, tapi merah sih. At least kita bisa jual kali sih 3 juta, guys, lumayan lah. Hah, pokoknya 200.000 loh. No, dapat 90, Ci. Oke lah. Let's go, guys. Kali ini masih ada kesempatan gacha di pertukaran, guys. Let's go. Pertukaran. Kita gacha apa dulu nih? Centurionnya ada nggak nih? Kita coba pemain face campur nih. Seperti biasa, guys. Campuran nih ada nih. Ada. Oke. Okay. Masukkan. 41. Ini 70-nya. Kita juga ambil. Ini ya. Hadiah pertukaran pemain face campuran kali 3. Let's go. List di sini wangi. Oh, titi. Inggris. RB. Jangan bilang 95. Kena PHP 2 kali, guys. PHP part 2 ya. Saya kira Arnold ini, Ci, apa? Arnold Totti ya, honorable mention 95, 94. 91 aja, guys. Tapi saya dapat kudus juga nih. Kudus ya. Nanti kita coba lihat, guys. Siapa tahu nanti bisa kita beli terus kita jual lagi ya. Oke, okay, let's go lah. Kesempatan kedua. Udah kena PHP 2 kali, guys. Ini udah. Let's go. Kita gacha lagi. Hadiah pertukaran pemain percampuran kali 3. Animasi. Toti. Yes. That's that. Damn. Gacor kah? Dan dapat striker, guys. Suker. Mantap gak guys ini, guys? Mantap kan nih? Suker. Aduh, tapi trade-nya sebiji doang ya. Kayaknya kuning ini, guys. Atributnya. Menembaknya sih 100, guys. Oke gak guys ini? Apakah worth it ataupun pantas untuk kita masukkan sebagai pengganti Cristiano Ronaldo atau tidak, guys? Komen, guys. Ini Davor Suker ya, tapi at least kita dapat striker, guys, yang kita butuhkan, dan 94 juga. Oke, okay. Mantap, akhirnya gacor, guys ya. Go. Kita gacor lagi. Ini dia, kita pakai ini. Terus 70. Oke, okay. Udah 2 kali animasi Totti yang muncul. Dan yang ketiga, please. Back sayap kiri Totti lagi. Swiss sih nggak ada yang mantep, guys ya. Tapi 3 kali gacha pertukaran, 3 kali Totti. Mantap, guys. Mantap. Oke, dapat Kobel juga di sini ya. Oke. Coba gacha ini apa, guys? Ini apa? Oh, salah. Oh, ini butuh 2 ya? Butuh 2, guys. Ini 83, coba dah. Butuh 4 ini. Astaga. Icek ini, guys. Nah. Ini 70, butuh 5. Coba aja, guys. Sekarang ini ada kesempatan ataupun chance kita dapat ini, guys. Meskipun antret, tetap saya gaskan ya sampai sini. LB Zambruta. Let's go lah, coba aja, guys. Ini iseng-iseng aja ya. Terus sih udah gacor, guys, di pertukaran. Dan sini.
Udah pasti belum dapat. Oke, kita coba lagi. 83 masih ada nih, 4 70 masih ada, aman. Let's go, kesempatan kedua. Ada pertukaran Centurion. Centurion, Centurion. Nope. Masih tidak animasi, dapat yang sama lagi ya. Kita pakai ini aja kali ya. Pemain usia lah. Gak guna juga, guys. Ah, ternyata udah habis, guys. Oke lah, udah deh, guys ya. Untuk gacha kali ini terbilang pokoknya cuma sekali, guys ya. Dan kita kena PHP dua kali ya. Jangan lupa PHP yang Hernandez, Toti sama siapa tadi? Saya lupa. Kita tuh di PHP dua kali, guys. Ingat saya, inget sih. Itu PHP oh, Arnold. Arnold saya kira yang 94, apa yang 94 ya. Oke, saya kira dapat ini loh. Nah, kita coba cek suker ya. Suker itu 94. Apakah bisa kita beli, guys, ataupun mahal enggak suker, guys? Suker 25 ya. Bisa nih, guys, kita nabung dikit ya. Komen, guys, menurut kalian apakah worth it saya ganti Ronaldo dengan suker atau jangan, Bang? Mending Ronaldo aja, soalnya ternyata sih sebiji, guys, ya agak ragu juga ini, guys, meragukan ya, mencurigakan ini, guys, menurut saya. Oke lah, aduh ya, untuk gacha video kali ini masih belum dapat, guys, LB yang saya pengen, tapi kita dapat 1 ST mungkin. Komen aja, guys, di bawah apakah suker worth it untuk ganti Ronaldo pionir. Komen di bawah, oke? Okay? Dari video kali ini segini dulu aja. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan video-video selanjutnya di live stream ini. Kalau kalian suka dan share ke teman-teman suka main FC Mobile biasa juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.